Oke. Di dalam mobil itu cuma ada orangnya cuma di situ. Enggak. Oke, guysku. Kali ini kita lagi ada di Benteng Rapyak gitu, guysku. Jadi, konon di sini adalah tempat-tempat buat berburu para kesultanan pada saatnya. Pada saat itu ya, guysku ya. Jadi, sultan-sultan raja semua pada di atas sana. Karena ini dulu hutan Rapyak, guysku ya. Jadi, ketika ada binatang-binatang sudah keluar langsung di atas langsung berburu gitu, guysku ya. Oke, kita langsung cekidot aja selanjutnya. Wih, betul. Bentar, Pak, ya. Oke, guys, ini kita ada di Santan Paraning Dumadi, guys, ya. Ini namanya Pangkung Rapyak. Jadi Pangkung Rapyak ini memang merupakan awal siklus kehidupan manusia menjadi permulaan dari sungkan Paraning Dumadi. Jadi Pangkung Rapyak ini melambangkan awal terciptanya kehidupan manusia. Keberadaan menimbulkan yoni atau rahim wanita, guys, tuh. Ini loh, ini filosofinya, guys, ya. Tapi di beberapa ini kita dikasih tahu kalau di sini adalah terdiri dari dua lantai. Dulu berfungsi memang bangunan pengintai ketika raja-raja berburu dan saat ini telah mencapai umur 142 tahun. Jadi mana artinya dari kerapnya adalah cagar perburuan berpagar gitu ya. Jadi kenal nih. Oke, guysku. Oke, nih. Jadi di sini, guysku. Jadi raja-rajanya ada di atas sana, guysku. Jadi raja-rajanya ada di atas sana, guysku ya tuh. Dan kali ini kita lagi ada syuting nih, guysku ya. Terus Pak. Siap. Terus. Pangkung Rapyak ini guys, bentuknya memang simbolnya kayak rahim maka perempuan ya, atau rahim jadi awal peradaban manusia itu berdiri guys, guys. Jadi ini rapi guys ya. Oke, sekarang kita berburu di sini guys ya. Terus